Halo saudara-saudara dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, makmur, sejahtera, bahagia, dan banyak uang. Amin. Pada kali ini saya akan memperlihatkan bunga ini. Kalau di sini namanya bunga ini bunga berondong. Nah, inilah bunga berondong yang saya miliki ini di depan rumah. Nah, ini bunga berondong yang cukup manis, cantik, bagus. Pohonnya juga sudah lumayan panjang-panjang atau tinggi. Nah, ini sekarang ada dua batang yang lagi berbunga, sangat indah sekali kelihatannya. Atau ditanam di sini. Nah, ini panjang, tinggi, bagus, subur kelihatannya. Daun-daunnya sangat hijau sekali, saudara-saudara. Nah, dan pada kesempatan ini akan saya berikan tip bagaimana cara menanam. Bisa juga ditanam dari anakannya atau tunas yang tumbuh dari batangnya seperti ini. Nah, ini tunas-tunas kecil keluar dari batang-batangnya, bisa batangnya dipotong kemudian ditancap ke media tanam baik tanah terbuka atau media tanamnya sudah mulai pot, dan kita akan ambil ini satu diperbanyak. Nah, tangan. Nah, ini anakannya, dan untuk selanjutnya tentu kita sama-sama tanam. Mudah sekali untuk memperbanyak ini. Nah, di sini ada media tanam yang sudah saya siapkan di dalam pot. Nah, ini pot-pot yang masih kosong. Nah, akan saya tanam di sini saja. Nah, begini caranya menanam bunga berondong ini. Jadi dinamai berondong itu karena bagaikan dia jenis berondong jagung. Nah, ini kita tancapkan saja di sini, di pot media ini. Tancap, nah sudah aja gitu. Kemudian ini tekan-tekan sedikit agar terikat dan duduk pada tanah, tidak goyang. Nah, ini cara saya memperbanyak tanaman bunga berondong. Nah, bagi teman-teman semuanya yang mau mencoba, silahkan. Boleh dari steknya, bisa juga dari anaknya atau tunasnya. Seperti yang saya praktikkan pada saat ini. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada semuanya. Selamat mencoba.